Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabatku. Jadi di video kali ini kita akan coba mengajak kawan-kawan sekalian ya, kita akan mengenal durian Tupaiking ya, karena ini masih jenis durian baru. Jadi kita akan perkenalkan kepada kawan-kawan sekalian agar jangan tertipu ya. Durian Tupaiking ini durian jenis baru di sini, dan ini kita akan tunjukkan dulu yang baru kita ukulasi ya, yang masih usia 2 bulan kita ukulasi. Jadi di sini kita sudah membuat ukulasinya. Kita akan kenal dulu dari waktu kecil ya sahabatku. Nanti kita akan tengok yang sudah besar yang berusia 1 tahun. Ini dia sahabat sekalian, Tupaiking ya. Daunnya seperti ini yang masih muda. Ini plastiknya belum kita buka sahabat. Dan ini daunnya seperti ini ya. Di bawahnya agak putih, tapi yang muda agak coklat ya sahabat, daun di bawahnya ya seperti ini. Ini semua durian Tupaiking sahabat. Ini hasil dari ukulasi kita, dan ini belum kita buka plastiknya ya. Ini sudah boleh kita buka plastiknya karena daun bawahnya sudah tua sahabat. Oke sahabat, untuk lebih jelasnya kita akan melihat yang sudah berusia 1 tahun ya. Nanti kita akan sambil memproning pohon durian Tupaiking yang sudah kita tanam di sebelah sana, ada di bawah, kira-kira berusia 1 tahun sahabatku. Bagi kawan-kawan sekalian yang ingin mengenal durian Tupaiking ya, inilah dia. Ini daunnya seperti ini sahabat. Kalau lagi tua daunnya seperti ini ya, agak biru, hijau, tua, dan di bawahnya agak putih ya. Jadi inilah pohon durian Tupaiking ya, ini jenis baru sahabatku, baru-baru ini ya dia muncul durian ini. Dan dulu waktu baru mulai muncul harganya sangat mahal sekali ya. Namun sekarang harganya sudah turun ya, sudah banyak yang membuat bibitnya mungkin sahabat ya. Inilah dia sahabat, durian Tupaiking ya. Ini lagi pucuk muda. Di bawahnya agak putih ya sahabat, putih seperti ini bawahnya. Ini atasnya daunnya seperti ini. Jadi bagi kawan-kawan yang belum kenal ya durian Tupaiking seperti ini, siapa tahu kawan-kawan ingin menanam dan mencari bibit durian, ingin menanam durian Tupaiking, jangan salah pilih ya, atau jangan salah beli sahabat. Jadi daun Tupaiking seperti ini. Dan kita akan memproningnya ya sahabatku, durian kita ini Tupaiking. Ini berusia 1 tahun setelah tanam. Oke, ini kita potong saja ya sahabat, karena ini V, kita potong saja di sini. Oke. Ini juga. Dan juga ini. Dan ini. Jangan takut-takut pesanan mempruning. Oke, ini sudah cukup ya. Jadi ini kita biarkan satu saja yang tegak. Ini nanti kita potong juga ini sahabat ya, tapi nanti. Karena ini juga V.
atau sekarang saja sahabat ya, kita potong saja. Oke, dan ini masih bisa kita akan jadikan interest, kita ambil nanti rantingnya ini sahabat ya. Ini juga menghala ke atas ya, sebenarnya ini pun mau dipotong. Agar saat kita potong di sini ini sahabat, biar satu saja yang naik. Oke, setelah dipotong bersih seperti ini sahabat sekalian, ini dia. Dan nanti semua ini akan dibuang ya, kalau sudah jadi cabang di atas. Tapi nanti belakang sahabat ya, kita tetap akan memproningnya. Jadi untuk lebih jelasnya ya, kita lihat daun dari tube packing seperti ini sahabat. Dan di bawahnya seperti ini, putih dia ya. Ini daun yang di bawahnya. Jadi jangan mudah tertipu ya, terus siapa tahu biasanya ya, kalau durian yang baru-baru ini ada saja ya yang kena tipu, yang bilang ini tuh packing tapi tidak ya. Jadi jangan sampai tertipu sahabat menanam tuh packing, karena mungkin di tempat kita Indonesia ya, harganya ini masih mahal bibitnya sahabat. Nih daunnya nih. Packing di bawahnya seperti ini, dan ini kita akan potong, kita jadikan interest ya. Ini banyak mata tunasnya, bagus-bagus sahabat. Ini boleh kita pakai untuk okulasi ini, mata tunasnya besar-besar ini. Oke sahabat ya, inilah pohon durian to packing ya. Jadi semoga kawan-kawan bisa mengenal dari daunnya ya, dari daunnya seperti ini warna hijau tua, daun dari tube packing ya sahabat. Jadi semoga bermanfaat sahabat sekalian. Ini saja video kali ini, silahkan di like, komen, dan subscribe. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.